kepada penambahan pecahan. Asasnya, asas penambah pecahan semua orang mesti ingat, nak tambah pecahan ada satu syarat utama. Apa syarat dia? Siapa tahu apa syarat dia? Syarat dia penyebut mesti sama. Semua orang sebut penyebut. Penyebut mesti. Mesti sama. Sama. Penyebut tu apa? Penyebut itu orang bawah. Contoh 1/5 tambah 2/5. Penyebut ni bawah mesti sama. Ni 5 sini kat 5. Baru boleh tambah. Okey, penyebut mesti sama. Okey. Ini contohnya 1/5 tambah 1/5. Bila sama-sama baru boleh tambah. Kita tambah orang atas je. Contoh Megat nak pergi ke Kedah, Kalisha nak pergi ke Kedah. Sama-sama nak pergi Kedah baru boleh naik bas yang sama. Faham? Kalau seorang nak pergi Kedah, seorang nak pergi Johor, tak boleh naik bas yang sama. Mesti naik bas yang sama. Jadi penyebut mesti sama. Baru kita tambah. Tambah pula, kita tambah orang atas je. 1 tambah 2, 3. 5 tambah 5. Tak tambah, orang bawah kita tak tambah. Itu syarat utama dia. Okey, nombor 2. 2/7 tambah 3/7. Berapa? 5/7. Berapa? 5/7. Menyebut dah sama. Okey, boleh tambah. 2 tambah 3, 5/7. Nombor 3. 4/9 tambah 1/5. Berapa? Tahu. Nah, berapa? Ha? Berapa Syamil? 5/9. 5/9 salah lagi. 5/5. 5/5 salah lagi. 5/95. Ha? 5/95. 5/95 lagi salah. Lagi. Tak boleh buat betul ni. 95 salah. Dia kena darab. Kena bahagi ke? Kena darab ke? Kena darab. Kenapa salah semua jawapan? Sebab sebab cikgu dah bagi tahu asas penambahan pecahan penyebut mesti sama. Penyebut dia sama ke tak sama ni? Tak. 9 sama ke tak ke 5? Tak. Tak sama. Bila tak sama tak boleh jawab. Seorang nak pergi ke Kelantan, seorang lagi nak pergi ke Melaka. Boleh naik bas yang sama? Tak boleh. Tak boleh. Jadi kalau keluar perasaan, takkanlah awak nak pakar gini. Oh, tak boleh jawab ni, awak kata. Kosong markah awak. Macam mana saya nak jawab? Nak jawab dia, kita kena samakan penyebut dulu. Tiket bas orang Kelantan, seorang ke Melaka, dua-dua datang. Eh, kita nak pergi ke... Kita nak pergi mana tadi? Melaka. Tiket bas nak pergi ke Perlis katakan. Itu tiket Kelantan, ini tiket ke Melaka. Mana boleh pergi Perlis? Jadi macam mana nak pergi Perlis, dia pergi kaunter tiket, dia tukar tiket ke Perlis. Jadi kita kena samakan orang bawah. Nanti cikgu akan ajar macam mana nak tambah pecahan yang penyebut tak sama. Tapi asasnya nak tambah pecahan penyebut mesti sama. Baru boleh tambah. Baru boleh tambah. Kalau tak sama tak boleh tambah. Jangan nak jawab mengarut. 5/9 lah, 5/5 lah, 5/14 lah. Semua tu salah. Okey? Okey, cukuplah dulu untuk video kali ini. Bye-bye kat kamera semua. Bye.